wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tribun Buat Enak. Saat ini saya melaporkan langsung dari atas Jembatan Kapuas 2 Kabupaten Kuburaya, yang mana pada dini hari tadi sekira pukul 00:10 terjadi insiden kecelakaan, yang mana jembatan rangka atas yang mungkin Anda bisa saksikan di layar HP Anda masing-masing itu ditabrak oleh truk tronton, muatan truk kontainer yang melebihi, yang ketinggian muatan tersebut melebihi ambang batas ketetapan yang telah ditentukan. Untuk ambang batas ketinggian sendiri hanya 4,2 meter, sedangkan tinggi muatan truk tersebut mencapai 5 meter lebih, sehingga muatan truk tersebut menghantam atau menabrak bagian atas rangka jembatan Kapuas 2 Kabupaten Kuburaya ini. Akibatnya ada 2 batang ruas panjang yang besar itu patah dan terjatuh, dan untuk saat ini sih memang sudah diamankan. Selain itu, ruas-ruas yang lainnya sendiri sepanjang ruas di sana itu terdampak mengalami kebengkokan dan kerusakan yang cukup parah, sehingga dari informasi yang saya dapatkan tadi, ruas-ruas tersebut memang harus segera diganti, karena kalau tidak segera diganti akan menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Beginilah suasana situasi dan kondisi di jembatan Kapuas 2 Kabupaten Kuburaya saat ini. Inilah truk kontainer yang membawa muatan mesin yang membuat rangka atas dari jembatan Kapuas 2 Kabupaten Kuburaya mengalami kerusakan.